Sorry, sorry. Bentar. Pojok kan? Pojok mana? Eta bawa yang di bawah ini kayak sempat terbakar ya. Bawa parsing lu, Win. Tadi ya, Win. Ya, mangga. Bosen juga. TV mana mending TV ya. Bagus mana? Ya, sama. Paliganti tepatnya di kilometer 190.500 jalur B arah Jawa menuju Jaya terjadi 3-3 mengakibatkan korban 3 meninggal dunia di TKP dan 3 luka-luka. Untuk korban luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Mitra Plumbon dan korban yang meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Untuk penyebab kecelakaan diduga sopir Innova, pengemudi Innova diduga mengantuk dan kecepatan tinggi menabrak bagian belakang kendaraan Luragung, bus Luragung yang berjalan searah di depannya. Sehingga mengalami kedua kendaraan mengalami kerusakan. Terutama kerusakan parah dialami oleh kendaraan Innova. Demikian yang dapat kami laporkan. Ini korban dari kendaraan Innova atau bus? Semua korban dari kendaraan Innova. Semuanya kendaraan Innova, korban dari penumpang dan pengemudi kendaraan Innova. Ini mereka dari arah Jawa menuju Jakarta? Betul, dari arah Jawa menuju arah Jaya, tepatnya di kilometer 190.500 desa Pengampon, kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon.